Waduh, gak mau makan dong. Sekarang kering depan ya. Udah kali. Masih ada lagi dong. Untungnya dari kecil cuma zombie yang bisa di instant kill ya. Jadi lebih gampang guys. Oh. Ini macannya udah ribut nih. Bukan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel EGG Start. Dan kali ini aku akan melanjutkan series game yaitu God of War Chains of Olympus. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita mulai aja. Oke guys, kita sudah masuk dalam gamenya. Kita tarik tuasnya nih. Seperti kemarin ya, ini susah banget gila sih. Para werewolf ini ribet-ribet emang. Tuh. Iya. Udah dia kena itunya dong. Bisa kena silat temennya juga dia ya. Ternyata bisa kena senjata dari temennya sendiri dia. Instant hit-nya aja gagal mulu. Ya aduh. Nice. Aku udah tahu caranya dikit guys. Kita harus tuh. Aduh, nggak bisa dong. Agar ada api. Nah kalau kayaknya udah bisa dah. Tuh. Oke, tapi aku mau kesini dulu nih. Mana musuhnya nih kan? Musuhnya banyak lagi. Gagal mudah. Menamu lagi. Oh, udah mati. Sip. Lumayan easy tapi lumayan sulit. Jangan-jangan, aku butuh heal. Oke, gerbangnya sudah kebuka, guys. Aku belum tahu sih itu sih gerbang itu untuk mana. Mungkin kita harus masuk ke dalam dulu sih ya. Baru kita sampai ke gerbang itu. Ya itu lupakan saja. Udah males aku ngurusinnya. Ini kemana, cok? Sini, nggak ada apa-apa. Sini. Ada dua jalan dong. Enggak, satu jalan. Itu buntu rupanya. Luas juga tempatnya ya. Nah. Oke, lumayan sih dapat poin dari patung itu. Ini banyak burung apa nih, burung elang atau burung apa ini? Tapi enak sih, instan itu gampang ya. Oke. Oh ini, bisa ditarik guys. Ada tuas belakangnya dong.
pintunya kebuka. Ada tempat safe dong. Keren. Ini ada lagi nih. Kita tarik lagi tuasnya, guys. Gua ada poin dong. Apa nih yang kebuka? Oh, pintu itu kebuka. Oke. Mau ke pintu ini dulu dah. Apa nih? Musuh baru lagi saja. Aduh, tutup dong. Waduh, gak mempan dong. Serangan foto di pin 100 gak mempan dari serangan dia tadi. Wih, tadi kayaknya ada animasi ituan ya. Animasi KO. Iya mah. Iya mah. Gak usah pake animasi KO lah. Oke, pake dah. Aduh, ada gituannya ternyata, guys. Lah, cepet banget. Tuh, gak mempan dong. Oh, udah mati. Oke, nice, lumayan. Buat tuas. Oh, pintu itu kebuka, guys. Berarti kita harus ke pintu sebelahnya ya. Harus ke pintu sebelahnya nih. Kita tunggu ada patung. Salah punya banget. Nggak tahu sih patung apa ini. Langsung aja kelamaan. Halo. Mau power up put of chaos aku nih. Belum cukup dong. Save dulu dah. Wih, ada kotak lagi dong. Oke, lumayan. Poin sama gak tahu apa itu. Kemana nih? Sini kali ya. Eh, sama aja dong. Tapi banyak kotak peti, men. Lumayan. Bulu burung. Wih, udah komplit, mantap. Oh, itu gunanya. Jadi nambah ini ya, penyimpanan dari stamina atau heal. Kalau burung-burung kan stamina dari Kratos. Mungkin kalau mata itu mungkin itu kali ya, darahnya Kratos. Bisa jadi, cuma nggak tahu juga sih. Oh, serang-serang. Kirain apa kali nyala-nyala. Ternyata emang diserang. Gue ada pelindung, ada musuh juga pula. Gue gak bisa, aku lupa. Dia gak bisa di instant death. Ih, ngeribet bang. Ngeri cok, bener dah, ngeri banget, ngeri. Oke, mantap. Biar masih kuat dong. Yeah.
ini aja lah, nggak usah instan-instan kelamaan. Oke, langsung instan-instan. Udah kali. Masih ada lagi dong. Oh, itu armor. Oh, itu ngancur armor kita gini guys tuh. Jangan kayak gitu. Iya. Ngeri, kayaknya hampir jatuh loh. Matanya bisa jatuh apa enggak? Waduh, mental kretes. Ngeri banget, susah banget lawannya. Aduh, aduh, aduh. Oke, mati juga akhir dong musuhnya. Susah banget, keras men. Aku butuh ini biru. Eh jangan-jangan ini biru, aku butuh biru. Sip. Mungkin betul aku udah bisa kali ya di level 2 ini. Oh bisa bener dong. Apa tuh? Oh, Blade of Chaos L kotak. Oh iya mantap, dekorasi baru dong. Ih dimacok. Keren. Jadi kita naik ke atas sekarang. Kita ke mana nih? Ke sono, ke sini lah pasti lah ya. Kenapa nih? Oh, animasi. Kekunci dong. Kekunci guys. Udah kan gak ada lagi ya. Oke lah kalau gak ada lagi kita kemana nih. Oh itu apa no? Ada silau-silau guys tiang. Eh odong. Kira-kira asli serang. Tetep kayak o doang ya. Jangan sampai jatuh aja nih. Oke cutscene. Oh patungnya nyala dong. I am grateful you have come, Ghost of Sparta. The Titan Atlas has been freed from the pits of Tartarus and has taken my brother Helios from his rightful place in the sky. What does Atlas want with the Sun God? Helios holds within him the power of the Sun, a power so great it can destroy the world. It cannot be trusted in the hands of a Titan. Please. Take the sun shield from his throne. Walk through the gates of Olympus, and you will find me. Hurry, Kratos. Even now, my brother suffers at the hand of Atlas. Ya, patung udah gak bicara lagi dong. Alah, gempa bumi. Ini kemana, bang? Oke. Ditarik. Ini bakal ganteng. Kita ditarik. Kemana lagi nih? Ke sini. Sini ada apa sini ya? Enggak ada apa-apa guys. Ya udah langsung aja kita sono. Ya, aku penasaran di sini ada apa nih? Oh, enggak ada apa-apa. Oke, enggak ada apa-apa masih. Kunci dong, kunci lagi. Ini apa nih nyala? Oke.
cuma penjelasan doang ya. Ini apa nih? Oh, bisa diserang. Wuh, mantep. Oh, oke. The Sun Shield. Wah, ini shield keren sih, shield matahari, guys. Perisai matahari. Wah, kayak tester nih. Oh iya dong. Shield. Tetep aja kalah shieldnya. Kita pakai jurus baru kita, guys. Aduh. Itu aja dong, susah, men. Musuhnya ter OP nih. Ini anak kita, ini lawan anak gua, tapi serak asa bos dong. Eh, lupa belum ngasih sama dia. Salah dong. Gede banget lawannya tuh. Darah gue sampai sudah dikit. Sebelum kesana aku mau ke kiri dulu nih, mau meriksa ada apa kak di sebelah sini. Penasaran aku, guys, soalnya tempatnya terlalu luas. Oh, ini jalannya sama ya. Ada peti, lumayan. Ada peti ini nih, yang kayak antara bunga atau nggak random hadiahnya. Bunga tuh Gorgon A sama, oh iya, Gorgon A dong. Gorgon A. Bener toh, ngapain balik lagi tadi malah. Kita buka pintu di sini nih. Oh, pakai shieldnya ya buat buka pintu. Ternyata aku nggak butuh energi dong, energi aku masih penuh. Tapi aku butuh heal ya. Oh, ada tempat save. Kita save dulu, guys. Oke, udah save. Tinggi juga, cuk. Lama juga ya. Untung gratis dia, coba kalau orang mayor udah capek. As Kratos stepped out into the eternal night, much patung Athena. Morpheus grew ever stronger as his heart. Waduh, lawan zombie lagi. Tapi zombie mah gampang sih, bisa instant kill dia. Panahnya emang lumayan recoknya sih, ngincer panahnya. Waduh, lawan macan itu lagi, kena asap, guys. Aduh. Aduh, kena lagi. Nakau. Ngincer loh, anjir. Aduh, asapnya nih ngeri banget nih. Oke, nice. Ngeri banget nih. Masuk ke pakai analog. Ribet bener dah. Untungnya banyak kecil, cuma zombie yang bisa di instant kill ya, jadi lebih gampang, guys. Oh, ini macannya lebih ribet nih.
jangkauannya luas juga napasnya. Aku mau naikin ini dulu, naikin apa ya, Sun Shield atau The Ifrit. The Ifrit aja lah ya, The Ifrit. Oh, Ifritnya kita naikin biar lebih kuat. Wih, keren shieldnya. Lah gagal dah, bukan emang gede ini karena lo kagak ribet guys. Aduh, udah kau, semoga udah ke capek cuy. Aduh, masih ada agak, ternyata masih ada. Udah ke, udah dah. Oke, okay, nice. Ini kok sini. Jalan rahasia dong. Ada jalan rahasia. Kemana ke arahnya? Katanya apa tahu loncat-loncat gini. Ada patung. Wah, kekunci lagi. Kita dorong pas patung ini ya. Wah, ada poin ternyata. Kumpul poin dulu. Ada poin aja disini. Oh, gak ada dong, gak ada poin. Oke, langsung aja kita dorong di patung. Kayaknya sebuah kunci ya guys. Oh iya, kunci nih. Ada nyanya lah guys. Oh, tarik. Jadi tangga dong, tangga raksasa. Eh, jalan, tangga jalan dong. Terus kita buka lagi kuncinya, kunci pintunya. Wow, oh iya, lumayan buat naikin si Fred. Turun. Oke, semoga bisa kayak naik. Wah, Ifrit banyak poin juga butuhnya dong. Apa nih? Ini nggak ngerti bahasanya guys. Tapi kebetulan aku udah tahu sih ya. Ini. Nah, kesini nih. Sekarang ini aku nggak tahu kemana lagi arahnya. Kali begini sih kayaknya mah, soalnya teka-tekinya kayaknya agak gampang dilihat ya tuh. Nah, kan bener. Sekarang apa nih, sini kah? Oh iya bener. Aku nggak tahu loh, asal aja ini karena ya Sun Shield dan matahari ya kan hubungannya. Ya udah, aku pikir shield ya, benar ternyata. Apa nih? Oh, oke, okay, kita balik lagi berarti guys. Kita balik lagi ke sana. Oke, okay. Tunggu, ada Gorgon A. Bukan dong, bulu lagi. Hatsi.
Wih, mantap. Baru satu. Masih banyak lagi. Perjalanan kita masih sangat panjang, guys. Oh nice, ada heal. Ini gak ada energi apa? Gue butuh energi nih. Masa gak ada energi sih? Man, oke, okay. Cutscene lagi. Apa itu? Katain apa? Oh bukan. Ini portal. Tapi ada Gorgon A, nggak tahu Gorgon A atau ada mata bulak, nggak tahu guys. Oh Gorgon A, oke. Ini nggak bisa ke sini ya? Oke, nggak bisa. Nggak bisa ke sana. Di sini juga nggak bisa. Di sana nggak ada apa-apa. Berarti emang ke sini ya, ke portal kita. Oh, kemana nih? Gua ada tempat safe. Patungnya gede-gede banget. Oh kayak Poseidon gitu ya. Oke guys, thank you buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. See you next video. Bye-bye.